turut memberikan semangat kepada pasukan negeri Belabang pagi ini menentang Kelantan yang dipimpin oleh Kelly Tam, bekas jurulatih Sabah. Tanpa sebarang kejayaan tahun lalu, peminat hijau kuning mengharapkan langkah berjaya bagi musim 1966. Untuk ulasannya, kita bersama Jasni Shafiq. Perlawanan pembukaan Dunhill Liga Perdana bagi kedua-dua pasukan di Stadium Darul Aman, pasukan tuan rumah Kedah berjersey kuning berhadapan dengan pasukan pelawat Kelantan. Sudah pastilah permainan ataupun perlawanan yang sangat dinanti-nantikan oleh penyokong pasukan hijau kuning untuk melihat pasukan mereka memulakan kempen pada musim ini. Asakan awal daripada Kelantan yang berjersey biru, mereka bergerak daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Menurunkan hampir 4 ataupun 5 pemain muda. Al-Mashif Fahir Nizamovic serta Riyad Abdul Abbas yang melakukan percubaan sebentar tadi adalah dua tonggak import dalam pasukan Kelantan musim ini. Terlalu jauh untuk Mat Zahir. Nascimento. Ramai sekali pemain-pemain Kelantan berada di hadapan pintu gol mereka. Begitu pun kali ini. Muhammad Adnan Mazin, seorang lagi pemain yang dicuba oleh Kelantan. Percubaan terbaik untuk Kedah. Hampir-hampir saja menghasilkan gol sulung. Henry Luis Donascimento berjaya melepaskan rebatan kencang sebentar tadi. Tetapi dia kecewa apabila Wan Kamarul Zaman Muhammad terannya yang jauh. Counter attack dari Kelantan cukup berbahaya bagi Kedah. Ahmad Sobri sudah bersedia. Bakri Muhammad mungkin namanya terlalu asing, tetapi dia memberikan pertanda bahawa musim ini mahu dijadikan sebagai tapak untuk bergerak lebih maju. Karol Anwar untuk Stamento, hantaran yang jauh terbaik. Kali ini gagal. Percubaan yang dilakukan terlepas ketika peluang pasukan Kedah. Pemain nombor 5 inilah, Mat Anwar Smail, diberikan tanggungjawab oleh Kelly Tam untuk mengikat pergerakan Hashim Mustafa. Kali ini hampir berhasil. Henry Luis Donascimento. Tandukannya sudah dapat memperdayakan Wan Kamarul Zaman Muhammad. Tetapi CP sedikit saja di sebelah kanan pintu gol. Hashim. Kali ini baik hantarannya kepada Nizam. Tadi. Dan kali ini perebutan di hadapan pintu gol. Datang baru. Tindakan susulan yang mau dilakukan oleh Nascimento. Perhatikanlah bagaimana rembatan kencang gagal ditangkap kemas. Tetapi follow up yang agak lewat sedikit oleh Nascimento. Saya percaya pasukan Kelantan pada separuh masa yang kedua ini akan kubu pertahanan pasukan Kedah yang pastinya akan merasa tertekan sebab pasukan mereka gagal menjaringkan sebarang gol sepanjang separuh masa pertama. Hashim dikasari. Sepakan percuma untuk pasukan Kedah.
ini rembatan kencang. Terbaik, peluang terbaik. Gol, 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 gol. Jeritan gol yang pertama musim 1996. Kedah akhirnya mendapat gol pertama mereka. Terima kasih pada rembatan percuma Hasyim Mustafa dan tindakan susulan yang pantas. Tertewas juga akhirnya Wan Kamaruzaman Muhammad. Askemento berpusing-pusing. Sekarang cukup kemas untuk Berisha. Wan Kamaruzaman Muhammad tetap menjadi penghalang pasukan Kedah. Ia harus diberikan pujian. Di antara pemain paling cemerlang dalam pasukan Kelantan malam ini, setakat ini. Nizam untuk Farouk. Bijak sekali kuisan yang dilakukan Cik Zambil Ahmad. Naskimento agak lambat walaupun rakan-rakannya sudah meminta. Akhirnya dia disekat oleh pemain nombor 19 dalam pasukan Kelantan, Bakri Muhammad, yang dihadiahkan kad kuning. Dasaran yang menghadiahkan sepakan percuma diambil sendiri oleh Naskimento. Pastinya in swinger. Sudah tepat. Tetapi yang menjadi penghalangnya Wan Kamaruzaman Muhammad. Ini terbaik. Gol lagi untuk pasukan Kedah. Gol kedua. Cik Zambil Ahmad baru saja 2 minit berada di padang. Dia sudah mampu menggegarkan jaring. Pemain yang masih muda, tetapi pengalamannya ibarat orang tua. Inilah dia Cik Zambil Ahmad. Untuk menggantikan Muhammad Nizam Azhar Yusof. Inilah sentuhan pertama bekas pemain Olimpik Negara. Gerakannya untuk Hasyim tidak offside. Naskimento menjadikan kedudukan 3-0. Hasyim terlepas. Naskimento datang. Ada dialog hantaran jauh ke kanan terbaik untuk Naskimento. Terkena palang. Tindakan susulan Cik Zambil Ahmad juga gagal dan kecewa. Naskimento untuk menjadikan kedudukan 4-0. Cik Zambil Hasyim berangkat di tengah. Baik sekali. Tidak offside. Cik Zambil. Apakah gol yang keempat? Katakan kepada pemain ini seakan-akan tidak percaya dia dapat menjaringkan gol kanan. Tetapi dalam keadaan begini dia masih sempat menolak bola masuk. Gol keempat Kedah. Sementara Cik Zambil secara pribadi menjaringkan 2 gol.
Sementara penyokong-penyokong Kedah menunggukan tiupan wisil penamat. Nascimento mencuba dari jarak jauh. Serong sedikit di sebelah kanan. Nampak benar seperti keletihan. Tetapi Nascimento tetap lepaskan kesempatan. Peluang terakhir untuk pasukan Kedah menutup perlawanan malam ini. Maizal. Tinggi sekali rembatan Maizal.